Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap pada 1 Januari 2023 mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau indikasi terjadinya curah hujan lebat hingga ekstrim. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan, cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia ditambah seruakan dingin dari daratan tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang ke ekuator dan terbentuk arus lintas ekuator. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada tanggal 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Kemudian pada tanggal 29 Desember, potensi cuaca ekstrim tersebut meluas ke Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tidak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat. Cuaca ekstrim ini, lanjut BMKG, akan mulai melemah pada 5 sampai 6 Januari 2023. Sebelumnya BMKG mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Nataru dipicu oleh sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara berbarengan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.